Menunya seperti biasa, ada appetizer, ada chicken salad, buah, roti isi, kentang goreng. Ini sop yang berbeda sih, ini sop iga. Iga, empat, ima. Wendy! Itu kelakuan istri kamu! Di depan mama ngelewat gitu aja, melengos gitu aja. Gak ada sopan santunnya. Wajar kalau mertuanya kayak gini bentuknya. Udah. Lega amat itu. Sia, tunggu. Jelmaan Wendy. Ya dulu. Nah, pakai kakak sini konklusi kan ini. Ngomong dulu baru makan bakso. Masalah rumah tangga belum selesai udah makan bakso. Ini lagi kakak kagak ada. Makan aja semua. Cerita kalau begini Pak Wendy. Iya. Ayo. Maukah kau menikah denganku? Ada orang ngelamar pakai bacan. Ini kelihatannya kayak batu akik, tapi ini batu akik. Ayo! Kenapa sih mas, aku lagi benerin lighting. Marah-marah terus, aku bete. Kamu kalau di situ malah jadi kayak lukisan Mona Lisa. Mona Lisa? Mama kamu dong. Abis ngapain kamu? Abis ke belakang, abis nguruk-nguruk tanah. Apa ini? Anduk. Iya betul. Cuma kenapa ditaruh di sini? Ini anduk kotor. Jangan pernah taruh di sini. Ya, taruh di sini. Ya udah. Kamu kayak gitu aja. Enggak, ini jangan. Berubah kamu ya. Astagfirullahalazim. Ambil. Be, ayah tuh capek, Be. Babe udah ngejodohin lo sama orangnya. Ikutin aja. Maunya kemana ikutin aja. Malah ngibing lo ya. Mas, kamu tuh kenapa sih? Kamu tuh inget gak sih? Dulu kamu tuh gak pernah marah-marah kayak gitu. Kamu udah berubah, Mas. Apa berubah apa sih? Kamu udah berubah. Kamu ya berubah selama ini. Sekarang kamu udah selalu siksa aku. Kamu udah selalu siksa. Jangan tidur. Apa? Kamu tuh selalu siksa aku. Kamu nyuruh aku benerin genteng. Kamu nyuruh aku benerin lighting. Karena Mas, kamu awalnya ketemu sama aku, kamu itu vendor. Jadi wajar kalau aku nyuruh kamu kayak begitu. Coba kita flashback. Kamu ingat ini gak? Apa kabar? Baik. Baik. Aku dijorok. Kamu cantik banget hari ini, ya ampun. Aku pakai jam ini dari kamu nih, cocok. Jam laki. Cocok kan? Ayo dong, aku udah nunggu loh dari tadi. Yang kamu joget gini terus mukanya berubah warna dong. Bukan ya? Kayak gitu ah. Duduk sayang. Sama keluarga. Bukan ada. Ya Allah, kita mau candlelight dinner. Namanya candlelight dinner. Harus ada lilin. Kata orang tua aku, kalau apinya udah goyang-goyang, aku harus tiup. Aman itu masih ngejogrok di situ. Aman. Ayo duduk, kamu duduk. Sen, kamu wangi banget. Aku kan pakai parfum yang. Baik. Nih aku duduk. Ya ampun, lihat ya pacar aku tuh. Baik banget. Ayo sayang. Iya, kamu jangan gitu. Kalau aku jatuh aku malu. Enggak. Jangan ya. Ngeri, janda gitu ngeri. Jandanya. Sayang, aku... Sayang.
Aku udah lama. Apa? Kan aku bilang. Kamu rambutnya dipotong kalau gitu kayak keras sakti. Ini aku potong kok. Hah? Potong. Cuma nih sebenarnya ya, rambut aku kan gondrong. Aku ya bilang, "Bang, rapiin." Cuma memang aku potong rambutnya tuh jam 11 malam. Terus abangnya ngantuk kayaknya. Jadi ya kepotong gitu. Enggak apa-apalah udah. Ini tren baru. Daripada cuma memang agak adem yang, tapi nggak apa-apa. Nggak, aku takut kamu masuk angin, besok aku pakein meses sama mentega, mau nggak? Nggak ada yang berubah sama aku. Nggak ada suami yang mau punya istri jorok kayak gitu. Aku nggak jorok, aku cuma nggak bersih, Mas. Itu sama aja. Lantas kamu pikir, kamu bisa seenak jidat naro handuk, kaos. Kamu juga suka gitu, kamu juga selalu naruh barang-barang sembarangan. Kamu naruh barang-barang sembarangan. Emang kamu pikir aku aja? Kamu juga, Mas, kamu juga. Sini. Sini! Mas, kamu tuh kenapa sih, bro? Dengerin aku, jengkelin. Aku udah berusaha. Panggilan sayang. Aku udah berusaha sebaik mungkin ya. Keluarga aku mau datang. Jadi kamu bersihin rumah ini, jangan macem-macem. Aku nggak mau ibu kamu datang ke sini, Mas. Aku nggak suka ibu kamu tuh suka gadoin kamper, tau nggak? Kamper itu habis gara-gara ibu kamu. Kamu kasih tahu sama ya, ibu kamu ya. Kenapa kalau kampernya habis kita bisa beli lagi? Ibu kamu bisa mati. Aneh orang ini. Itu targetku. Baiklah. Assalamualaikum. Adik-adik. Hei, kakak. Kakak bawain makanan. Nih, contoh. Tuh, makanan bekas dibawa sama dia. Aduh, ini kok rumahnya berantakan sih? Aku bantuin beresin ya. Tuh. Kok siapa? Sini. Sini. Kamu nanya siapa? Aku baru mau nanya. Ini ada Ipa, ini kakak Ipar. Kakak Ipar kita. Istrinya kakak Andre. Tuh Mas, dia ngelipet aja gak becus. Contoh, tapi paling gak dia ada usaha. Kamu lihat tuh nasinya udah pada merah begitu. Kemarin. Ini dia ada usaha untuk kamu tuh udahlah, kamu tuh jelas gak banding-bandingin aku sama yang lain. Gak suka aku, gak suka. Udah jangan berantem gitu loh, Mas. Mbak, udah Mbak, enggak usah repot. Udah Mbak, Mbak enggak usah cari-cari perhatian depan suami aku. Eh. Isi tipek sini. Gini. Contoh tuh. Contoh Kak Ica. Lihat. Siapa namanya? Kak Cia. Typo ya. Iya, iya typo. Lihat Kak Cia. Lihat. Cia. Lihat. Kak, udah Kak, udah. Udah, biar, udah Bang, biar ayu aja. Apa-apa. Ya, Mbak. Kak, biar ayu aja. Eh, kerja Markona. Tono, Kak Cia, itu kan airnya kosong. Tolong dong nyalain toren di atas. Tuh kan, aku udah ngebantuin dia supaya air nyala. Kamu bantu apa? Kamu cuma nyuruh. Heh. Mas, kamu tuh jangan banding-bandingin aku sama dia ya. Aku gak suka tau. Minum dulu, jangan berantem. Kamu nih, kamu lihat. Aku disuruh minum pengharum ruang. Kak Cia kan emang lugu orangnya. Mas. Apa? Aku udah bilang, aku jangan sampai ngeliat monitor, aku kaget. Aku udah bilang sama kamu kan. Monitornya jauh. Kak Cia, mana ya, Kak Andre? Ini tuh suami aku. Ya Allah. Peliharaan aku, Cia. Apa kamu itu? Lupa? Mau lihat dulu juga. Gila kan kakak kamu. Ya kan? Cantik banget, iya banget. Kamu pasti capek ya? Iya. Abis nyetir kuda. Kamu masak apa hari ini? Ini aku masak. Nasi merah. Nasi merah kok? Iya, buat kesehatan.
Wah benar, aku memang harus diet. Iya, gitu. Diabetes kan. Benar. Ya. Kakak. Sapruloh. Udah lama kakak akhirnya balik dari Amerika, ya ampun. Rambut, rambutnya. Duduk kak. Kamu jadi Shaolin di sana. Udah disuruh duduk, saya capek kan. Lah kakak jadi kesatria musang. Apa kabar kamu, sehat ya? Baik kak. Hai kak Imron. Hah sehat, Imron? Wendy, tuduh poin aja kak. Kamu ketempelan. Bukan. Ini istriku kak. Istri kamu. Ini istri kamu. Namanya kita jet lag ya, karena kan perjalanan dari luar. Dari Amerika, kakak naik pesawat jam berapa? Aku jam 4. Jam 4 subuh. Jam 4 subuh. Sampai sini jam 5 subuh, sejam mati. Lega amat itu. Cia, tunggu. Jelmaan Wendy. Bercanda tapi santai, santai dong. Bercanda tapi santai, santai dong. Senin lagi. Muter-muter aja, nyari duit gak berhenti, berhenti, tungguin dikit lagi, mati. Itu bang ada romantis-romantisnya, tungguin dikit lagi tipes. Aduh, gini kita ngomong-ngomong kayak kencan pertama begitu, harusnya gua sama cewek. Ini ada maksud dan tujuannya. Udah tenang-tenang aja, diem-diem aja di ember. Ntar saya kasih encu sama eceng gondok. Lah. Kata gue ikan tongkol kali. Ada lu, rambut lu ngapa begitu sih? Ini, kesetrum. Makanya lu jangan main deket-deket listrik. Itu gaya ini, gaya Jepang, anak-anak Jepang gitu. Anak peking. Pakai ditato-tato pipi. Ila. Bukan ditato. Itu apa sih? Tadi lewat lapangan tembak, ketembak. Lagian kita nongkrong kok kayak gini sih, kita kan anak muda. Nongkrongnya tuh di kafe-kafe, gimana kek. Ini kayak pacaran aja begini. Kirain begitu. Tutup, kiri banyak nyamuk. Tutup, ya. Kok kamu ceritanya mau surprise-in gua? Iya. Kan lagi nyari perempuan kan? Iya. Ini udah saya bawain. Tapi begini, maaf ya. Cia. Ya. Aku tuh belum bisa kalau pacaran sekarang. Karena aku masih fokus kuliah. Gak mau, tapi aku maunya sekarang. Aku udah suka banget sama kamu dari waktu kita maba. Mahasiswa baru. Oh, maba. Maba tuh mahasiswa baru. Lagi ngapain sih pakai kagak mau? Udah ini jarang-jarang perempuan yang nembak. Bukan gitu, Cia. Saya minta maaf. Saya itu kan lagi program jenglot. Supaya... Kumlot. Itu program kumlot. Dia mau fokus kuliah dulu. Jangan dipaksakan kalau cinta itu. Sorry ya, aku gak bisa nerima. Hubungan kita. Udah susah-susah ngaturnya. Kamu sakit. Udah. Lega amat itu. Dong. Cia, tunggu. Apa? Kamu jelmaan Wendy. Jelek ya? Ternyata dia... Palanya Batak. Palanya Batak. Kalau lu palanya Batak, horas-horas dong. Gua suka. Ternyata sebetulnya, gua tuh memang lagi cari perempuan yang gak punya rambut kayak gitu. Begitu? Iya. Pacarnya mundur-undur. Ini orang. Cia. Jadi gimana? Sekarang suka? Ini beneran
kamu gak punya rambut begini? Kamu suka sama cetak. Apa itu cetak? Cewek botak. Iya, aku suka, aku seneng dengan perempuan botak. Tet, pegangan. Kenapa udah ngeliatin apa sih? Ceritanya kakak belum selesai. Enggak, udah selesai. Itu awalnya aku suka sama dia karena dia tidak punya rambut. Oh iya? Kak, aku ini dia benar. Ya, sama kakak sendiri mah gak apa-apa. Aku iri dia sama kakak. Iri? Geli aku kali. Iri. Iri. Istri kakak perhatian, terus kayak... Bentar, ini vokalis Slipknot ya? Pakai topeng. Ya, di bulan Ramadan ini kita tentu harus banyak-banyak beribadah. Ngapa tiba-tiba tausiah nih orang? Mengingatkan. Ya enggak, maksudnya kok kakak bisa sih kalau misalkan aku punya istri kayak gini, ya, perhatian, bersih, enggak kayak Ayu kayak begini, berantakan semua rumah. Kamu contoh tuh kakak kamu, sayang banget sama istrinya, perhatian. Ayu apa, Wendy? Keringetan. Terima kasih. Kamu kalau mau kali kak keringetan. Perhatian istri tuh ngurus suami. Langsung dijawab. Enggak, harus keringetan. Istri tuh ngurus suami. Nah itu. Kamu mau biar kayak abangmu ini? Mau kak. Anggap istrimu ini tulang ekor. Maksudnya gimana? Dong. Ya, tulang rusuk. Tulang rusuk. Tulang rusuk. Ya, nyanyikan aku lagu kesayangan aku. 17 Agustus tahun 45. Oh, cocok emang. Aku suka lagu ini. Aku di nyanyiin lagu ini aku bisa tidur. Ini sih Pak, Bu. Ya. Oh, ada pelayanan untuk kebersihan ruang tamu, kamar? Kamu ya? Mesen? Enggak, aku enggak. Kok kamu bukan kerja sih? Ngeluarin duit buat kayak beginian? Ya. Mas siapa? Wait. Saya itu. Saya ditelepon untuk membersihkan ruang tamu serta rumah ini. Kamar-kamarnya juga. Yang telepon siapa mas namanya? Ibu-ibu, cuma dari suaranya saya tahu jelek kayaknya. Kok dia? Istri, orang datangnya ke sini? Istri kakak, ya ini kan rumah dia, bukan rumah kita. Ini rumah kita. Nah kan, ah. Lupa kan lo. Ini rumah gua. Ini rumah dia. Ini rumah dia. Ini rumah kita. Kalau ini rumah dia, kenapa ini ada foto kita? Ini rumah kita. Kita nitip dulu di tempat dia. Wendy. Karena rumah kita kecil. Ini rumah siapa, Kak? Rumah dia. Ini rumah kita. Ya boleh deh, Mas. Boleh, gak apa-apa ya? Iya. Maaf nih mengganggu acara keluarga. Gak apa-apa, gak apa-apa. Iya, saya jadinya. Udah lama bebersih, Mas? Udah lama, udah hampir... Berapa ya? 3, 4, 5... Setahun aku. Setahun. Iya. Bawa truk, bawa truk malah. Iya, bawa. Bebersih, Mas. Ya, saya mau bersih-bersih dulu. Maaf ya, mengganggu sebentar, Bapak. Perlu dibantu gak? Gak usah, Ibu. Gak apa-apa emang. Wen, wajib. Tolong aku dong, Wen. Kenapa? Kayaknya ada yang ngikutin aku tuh. Aku nengok ke kanan. Ini. Gua ngapain sih dandan begini, coba. Kita ngapain? Dia yang pake. Istri kenapa? Saya minta ini. Kenapa? Itu kayaknya kita pernah... Aku inget deh siapa dia. Masih inget gak? Yang mana? Yang zaman dulu ketemu sama kita. Minuman apa ini, oren? Ini minum, iya minum, aduh. Kan warnanya pink, apa oren? Ayang cinta itu kan buta, makanya aku gak bisa ngeliat warna. Yeah. Ini namanya jus mangkok, nak. Jus mangkok namanya? Ya kan awalnya dari mangkok, pindahin ke gelas. Oh. Ayang mah bisa aja. Maaf mas, baunya gak enak. Jangan terlalu dekat sama pacar saya, kita berdua udah wangi. Aduh. Hah? Kenapa mas? Bobat ikan tenggiri nih. Jangan terlalu
mau deket-deket. Ini kan malam spesial buat kita berdua gitu. Maaf ya. Ada menu spesial apa nih? Ah, menunya seperti biasa. Ada appetizer, ada chicken salad, buah, roti isi, kentang goreng. Ini sop yang berbeda sih, ini sop iga. Iga, empat, ima. Ya bukan. Dia bercanda. Aku kan jadi enggak cemburu. Ah, cemburu. Cemburu dong. Mas, ini pacar Mas. Iya. Mukanya aku teblak pakai ginian ya. Jangan dong. Enggak, aku takut tante. Ayo sayang, aku suapin ya. Iya. Enggak mau, Ma. Aku ayo. Bisa enggak mau, aku bisa sendiri. Ini udah lembek, ayo. Kamu beneran enggak suka? Mas, ada yang baru enggak, Mas? Yang baru ada. Kalau emang mau kita enggak. Nyuapin gak mau, nyuapin sendiri. Mas. Iya, Mas. Ya. Aku mesen menu spesial, boleh? Boleh. Menu apa? Mesen coran sama sambel. Aku, pacar aku suka banget. Ayang, tapi ini kok dagingnya bau musang? Tapi sekalipun ini daging musang, iya. Ini bukan musang liar. Musang apa ini? Musang yang di kandang, yang matinya nggak disembelih. Terus diapain? Dikagetin. Ya, kena saus. Ya, saus aku kenapa? Kena saus, sayang. Ini yang kena ini. Ya, ini juga kena, sayang. Kena juga. Ah, iyalah. Ya udah kalau begitu aku ambilin kopi ya. Kamu gimana sih? Ya dia enggak suka kopi hitam. Hah? Dia suka kopi hitam. Setengah sebelas ya enggak apa-apa kalau salah ngomong. Dia suka kopi hitam. Suka kopi hitam. Ya udah saya ambilin dulu kopi hitamnya ya, Pak. Sebentar ya, Bu. Ya, mari. Lah ini ada, Pak. Baru. Oh yang baru. Ya Allah Pak. Kenapa sih? Restoran ini udah serem banget berarti. Kenapa sih? Saya belum ambil kopinya udah datang. Makanya dari awal kita duduk di sini udah ada di sini kopinya, Mas. Udah ada kopinya berarti. Kan bekas orang. Bekas orang. Saya ambilin yang baru aja ya. Iya. Ini saya ganti aja ya. Iya. Maaf ya sebentar. Maaf ya Bu sebentar ya. Iya. Ini miara apa sih kalau boleh? Saking yang baru ya. Cepet-cepet nanya. Celengan aku ini. Ya. Kopi hitamnya jangan bekas orang ya, saya nggak mau lagi ya. Aduh kita anti, restoran. Pacar saya pengennya yang bekas bison, oke. Ya. Ini menjadi hospitality dari restoran kami. Terima kasih. Kami anti pakai makanan-makanan orang diterusin lagi ke orang. Itu. Anti, enak aja. Saya ganti yang baru ya. Iya. Iya. Ayang, kamu kenapa sih ngajak makan di sini? Hai. Wah, cepet ya pelayanannya. Cepet. Sayang ya. Ini kopi hitamnya. Aku mau. Kenapa? Masih yang tadi. Udahlah. Mau diminumin? Ah, tumpah. Gelap. Ah, tumpah. Aduh, maaf. Pak, maaf, Pak. Demi Allah, gak panas. Pelayan waktu itu? Saya? Iya. Pelayan? Iya. Saya harus pelayan. Kemana? Entar dulu. Gak usah gimana-gimana. Entar dulu kok sebagai pelayan. Gak usah gimana-gimana. Oke, oke. Dia nanya, saya harus gimana? Entar dulu ini, kita lagi ngomongin. Kacau, emang ini kacau. Mas, bukannya pelayan waktu itu? Saya? Iya. Melayani tamu begitu di restoran? Iya, di restoran. Bawa-bawain minuman? Betul. Enggak. Iya. Kok sekarang jadi kayak bersih-bersih gini? Saya kerja apaan aja, Mas. Yang penting halal, begitu. Karena di desa ini kan pemuda-pemuda di sini kalau udah sedikit desperate masalah pekerjaan, langsung ngebegal. Langsung apa? Ah, saya enggak mau begitu, Pak. Makanya saya ngambil yang halal-halal aja. Yeah. Saya mulai bekerja ya sekarang ya. Boleh. Itu kelakuan istri kamu. Di depan mama ngelewat gitu aja, melengos gitu aja. Gak ada sopan santunnya. Wajar kalau mertuanya kayak gini bentuknya.
Lo beli kacang panjang pakai minta diskon. Emangnya apaan? Eh, buncis. Kita kan langganan. Langganan juga, Pak. Jangan begitu-begitu amat, Pak. Berapa ini harganya? Mana yang ini? 2,5 juta. Mau banget. Lu dagang sayur apa dagang motor? Lah, apa nama kebun-kebun yang saya kasih? Ambil aja, udah gak usah bayar. Eh, jangan. Ah, Pak, ini cakep-cakep celamitan amat. Biar aja. Lebih bayar, Bu. Enggak, saya bayar. Gak apa-apa. Yang kita langganan ntar tiap bulan saya setor. Setor apa? Lu mesti tukang parkir. Tunggu beli buah, beli buah. Pak buah, Pak. Washington, Pak. Hah? Apple Washington. Apple Washington. Di mana itu? Hah? Di mana itu? Di Amerika, Pak. Amerika. Kalau ini apa nih? Pisang apa ini? Pisang Meksiko. Pisang Meksiko? Wah. Ini alpukat apa nih? Aljazair kayaknya nih, Pak. Yobo, ayo beli. Jeruk apa nih? Jeruk apa nih? Jeruk Burundi. Jeruk Burundi. Gak boh, kayaknya kita harus beli ini deh. Mana apa? Alpukat ini. Kayak kita harus beli ini deh. Hah? Ini? Berapa ini? Berapa nih? 50 ribu? 50 ribu. Wah. Setengah potong. Semua. Ini dari mana ini? Hah? Dari mana ini? Malaysia ini. Jadi ya? Ya. Berat, Bu. Kamu udah gak cempedak sih, kenapa? Udah busuk gini. Ini cempedak mau nangka sih. Ini, Kak. Iya. Itu lebih ke anu, Pak, pala dukun. Ya, Pak, ini. Astagfirullah. Anak mama. Ingat. Eh, ini bulan Ramadan, bulan baik. Kamu kayak begini. Kamu ini siapa? Oh, kamu ibu saya? Bener deh. Gue gak kenal. Tadi kan mama yang mau belanja. Eh, halo sayang, apa kabar? Saya ulang juga akhirnya. Ibu mau beli apa, Bu? Bu, ibu dari konser. Gimana sih? Ya mama kalau lagi belanja ke pasar kan emang gini. Kamu suka aneh. Tahu enggak? Gaya zaman sekarang. Itulah yang udah bikin aku pengen durhaka sama dia. Mana sih begini lihat? Aduh. Ayo mau belanja apa? Ini. Emang Tang, kok kenapa kamu yang belanja? Kan mama yang mau masak. Mamaku, kamu masakin mamaku dong. Ya udah. Nih aku mau masak. Pare, pare ini, Bu. Cakep nih, cakep parenya nih. Kentang, pare. Pare. Oh, kentang. Itu pare apa? Ini dari Islandia, Bu. Pare Islandia. Ini mah. Ibu pulang biasa kali ya, rame banget ya nih. Ngerti. Kamu jangan menghina ibu saya ya. Ibu saya ini vokalis loh. Belain. Kasih tahu mah. Vokalis. Vokalis apa? Itu nyanyi mah yang. Oke. Besok pagi, Bu, aja, Bu. Masuk. Pasar. Oh my God. Itu sayonara. Sampai jumpa lagi. Pak, eh. Mama, kok belum nyanyi udah mau pulang aja? Aduh. Kamu suka gitu deh, kan mama udah lama gak nyanyi, jadi suka agak-agak lupa. Mah baik. Ya, ini ayat kang sayur semua. Buah. Apa lo Washington? Apa Washington? Jeruk. Itu jeruk mana? Jeruk. Gak mau di nyokok gua. Jeruk mana? Jeruk mana ya tadi? Bohong nih. Tadi dia bilang ada negaranya. Sayang beliin mama ini buat pom-pom cheerleader nih. Aku cerita ya. Ini mah bukan cilinders, Pak. Ini mah barongsai. Aku cerita ya. Dulu zaman aku SMA, ketika pengambilan rapot, orang tua kan pada ke sekolah. Ya. Nah, mamaku ini paling malu-maluin. Ngapain? Keluar semua pada ayo. Bukan. Bukan sama mamanya. Ada kacang pendek gak? Kacang pendek? Iya. Abis ditarik, Bu, jadi panjang ini nih. Pasar biasa, di pasar biasa. Suka ada kucing kalau di pasar, gak apa-apa. Santai aja dia. Wendy sama Ayu mana? Mama.
Telur bu, telur. Wendy! Itu kelakuan istri kamu. Di depan mama ngelewat gitu aja, melengos gitu aja. Gak ada sopan santunnya. Wajar kalau mertuanya kayak gini bentuknya. Tante, tante aku mau sulap yang mukanya bisa berubah-berubah gitu loh. Mama kan dipanggil ke sekolahan khusus gini-gini kan? Iya benar. Mama mau ke ujung sana aja. Ma. Biasaan. Iya Ma, iya, emang begitu. Ayu kayak gitu Ma. Di rumah juga kayak begitu. Eh, dengerin ini. Contohin ipar kamu tuh, sopan santun. Apa yang aneh dari mamaku? Lihat. Aku lihat Mas. Malu aku. Mama kan udah dibilang kalau belanja mix and match. Ya, iya. Jangan semua dipakai. Ya, ngerti mix and match kan? Jadi atas bawah udah cukup gitu. Jangan berlapis-lapis. Segala pakai topi. Enggak, ini kan memang tren sekarang. Mama enggak ada yang ngikutin kayak mama gini. Ada. Ma, ada. Ini kalau orang bisa pada kabur ngeliat mama ini. Udah. Karena mama udah belanja kok dari tadi. Mama, kamu tidak boleh begitu sama orang tua kita. Ngomongnya udah ngantuk ya? Ngantuk. Matanya, matanya gak bisa bohong. Kecapek. Kamu gak boleh begitu sama orang tua kita. Aku jet lag baru dari luar negeri. Jet lag. Hei, kak, aku tahu kebiasaanmu. Sore lapar, malam ngantuk. Bukan puasa. Kebun juga puasa. Ah, Merlin Manson. Ayo. Kamu angkut deh itu sayuran pesanan mama. Itu angkut. Itu ada Wendy, Wen angkut. Mama! Oh, kaget. Telat. Tidur berdiri. Ngapain sih, ya Allah? Kita harus semangat. Dia punya jurus sendiri emang begitu. Kakak aku tuh. Mama ingat gak zaman dulu? Jeruk nipis ah. Mama? Iya. jangan, ntar dulu belum selesai. Kata dia mau jeruk nipis. Dia mau bawa pulang, Mbak. Wendy kalau dulu selalu apa-apa belain Ayu. Dia tuh bucin banget sama Ayu, Ma. Iya, Ma. Tapi lihat mungkin kelakuannya Ayu berubah. Ayu, makanya kamu sadar diri, Ayu. Ayunya berubah. Mas, kamu tuh udah berubah ya. Kamu inget nih, kamu yang dulu tuh kayak gimana? Hari ini kita gak cuma berdua loh. Mama! Aku ajak mamaku. Mama kamu? Biar sekalian aku kenalin sama mamaku. Kamu ya pasti suka sama mamaku. Kau berarti serius, Ma. Astagfirullahaladzim. Mana calon istri yang kemarin kamu ceritain? Sayang, bacain ayat kursi, sayang. Ini mama, sayang. Mama? Sayang, ini mama kamu? Iya. Kok kayak kue putu mayang? Ini pacar aku. Ayu. Ini? Ayu, itu udah pakai rok yang itu, yang ini kata Ayu. Ayu, iya. Tante. Halo. Kayaknya cocok dah. Pacar gue sama mama gue, ntar gue nikahin pacar gue, abis itu gue ajak tinggal di rumah mama gue. Sebulan kemudian gue pergi dari rumah itu. Biar mereka berdua. Mama liatin dulu ya. Gimana? Ayu udah terbaik buat aku, Ma. Dia paling cantik, paling pintar. Gimana menurut mama? Ini speknya lumayan tinggi, dus chargernya lengkap. Garansi? Garansi aman. Ini jatuhnya sih S-Pass.
Tuh lihat. Coba muter lagi. Kamu mau berputar? Muternya yang cantik dong. Muternya yang cantik sayang. Muternya cantik begini dong. Mama, kamu nyuruh aku apa? Muter. Ya emang aku salah kalau begini. Ya enggak salah. Nanti kakak sini konklusi kan ini. Ngomong dulu baru makan bakso. Masalah rumah tangga belum selesai udah makan bakso. Ini lagi kakak kagak ada. Makan aja semua. Rumah tangga ada yang bisa selesai. Cerita kalau begini Pak Wedi. Iya. Susulan. Emangnya ulangan, Ayu? Sayang. Iya. Kayak Wendy tuh terlalu kasar deh sama Ayu. Iya, Wen. Kok kakak ngomong gitu sih? Istri iya. Itu hatinya gampang rapuh. Wanita itu gampang rapuh. Kamu harus kayak dia dong. Kakak gak pernah berada di posisi aku. Lagi capek, istri kabur. Kepala dingin kena AC. Dari mana sih ini? No. Bang! Jus, jus! Jual jus lu. Ini kan bakwan, bakso. Berlin orangnya. Bakwan! Perasaan nih orang di pasar tadi dagang buah. Apa musanya apa sih? Ada apa aja, saya kan MLM. MLM bukan apa aja, fokus dia dagang apa begitu. Mam, kamu mau makan bakso? Mau. Oh. Dikata tupai kali gua. Masa daun bawang doang? Eh, maksudnya belum. Maaf. Lah belum. Ya. Apa tuh? Ini istri saya juga mau nih. Saya juga mau ya. Apa, bapak atau apa-apa? Bapak. Bakwan. Dagang apa sih ini orang? Jagung bakar. Jagung bakar? Iya. Kak. Nyalain apinya susah ah. Dijawab lagi. Kenapa, Wen? Laper, Kak? Iya. Kenapa, Wen? Kamu tuh harusnya lebih... Iya, kayaknya aku ekspektasi aku terlalu tinggi aku sama Ayu. Terus? Lihat tuh, suami istri tuh suap-suapan. Kan nyuap sendiri dari tadi. Dari mana suap-suapan? Ekspektasi saya terlalu tinggi, Kak, sama Ayu. Tuh kan, gua bilang juga apa, lu sedih sih. Kenapa emang? Njot. Datang tuh. Njot. Kita main juga jungkitnya biar kamu gak sedih ya. Mami. Njot. Mami lagi jadi guide Himalaya ya? Allah, wakbar. Tadi. Ya jangan kagetan dong. Istrinya Wendy, si Ayu gak pulang-pulang udah 3 hari. Masih pergi dia. Masih mah. Kacau dia tuh. Ditiup dulu dong, ditiup. Jangan panas amat, makan juga. Apa gara-gara Mami marahin ya? Dia kayak gitu, padahal Mami gak sengaja loh. Semua salah aku, Mi. Aku maksain, jam segini masih aja syuting, Mi. Ya, Mami juga udah berangkat dari pagi. Ngantuk. Gak peduli nasi. Dia mah, ya. Makan aja. Santai aja. Nasi aja. Bungkus mah. Hah? Nasi dulu, tangan saya tibang dua, emang saya laba-laba. Ternyata... Kenapa? Jualan ya? Gak, dia duduk nih ya, gue denger banget. Dia duduk terus gini. Gaso. Kenapa? Masalah lu apa? Hah, masalah lu aku apa? Aku tuh sedih. Kamu itu rumah tangganya seperti itu. Mungkin yang namanya rumah tangga itu kan memang banyak istilahnya bumbu-bumbu cemburu. Sambel ada. Itu kan bisa membuat rumah tangga itu semakin kuat. Gaso ya, abis. Nyok dua ya, nyok.
Nyong, nyong dua nyong. Dua nyong. Ya dulu. Nanti kakak sini konklusi kan ini. Ngomong dulu baru makan bakso. Masalah rumah tangga belum selesai udah makan bakso. Ini lagi kakak kagak ada. Makan aja semua. Cerita kalau gini Pak Wedi. Iya, kagak pada paham. Cerita dulu dong. Iya, laras aja punya gua. Istri kamu juga tuh, istri kamu sih cia pada makan. Ya Wardana, kamu saling menghargai satu sama lain. Kamu di rumah tangga kamu tuh kelihatannya aja bagus, isinya kosong, rapuh. Kak, barusan aku tanya dia. Apa? Aku tanya dia, Bang, bawang gorengnya mana? Lah, saya yang jual. Aji Pak Aji nanya, katanya bumbunya. Kata teh ini bisa dimakan gue udah syukur biar kan. Ayo. Aduh. Nih sambel mana nih sambel. Ayo. Pulanglah ayo. Ya Ahmad. Bentar dulu. Ini saya lihat ada transfer pemain ini. Yang saya tidak tahu. Bukannya transfer. Ya terus? Mangkok saya beginiin. Pak Wan Malang kamu udah gak betah di situ dia lompat kemarin. Bukan salah saya. Aku sebagai abangmu ingin beritahu kamu. Kamu harus membimbing istrimu. Ya kak. Ya. Ayo, damailah sama Wendy. Yuk. Ya. Selesaikanlah rumah. Selesain dulu masalah kita, yuk. Baru makan. Pak, ada mangkok nggak kepake nggak? Saya kan nggak makan. Dia sembuh. Ini kan mangkoknya sekali buang. Mangkok sekali buang, Bang. Maksudnya dia kan rumah nyari pahala. Orang doang yang kenyang, saya kagak. Aku minta maaf ya. Ya mungkin ekspektasi aku terlalu tinggi sama kamu, jadi ya. Aku jadi kasar sama kamu. Enggak apa-apa, cepet deh kalau mau ngomong aku mau makan nih. Aku jadi ingat waktu kamu nerima lamaran aku. Ayo hancur, ku tak akan memulai itu meminta satu keyakinan. Ayo. Belum. Enggak ada sabar-sabarnya. Aku udah lama memimpikan momentum ini. Aku sudah berpikir ribuan tahun untuk bisa mencapai ke titik ini. Mas, ya. Hantem pakai gitar, Mas. Maaf, Ibu diam dulu. Ayo. Maukah kau menikah denganku? Ada orang ngelamar pakai bacan. Masa pakai bacan? Mencombong. Cincin nikah cincin kawin dong. Cincin kawin dong. Ini kan diamond. Oh, diamond. Diamond apa itu saya? Ini kelihatannya kayak batu akik, tapi ini batu akik. Maukah kau menikah denganku? Mau. Would you marry me? Iya, mau banget, tapi aku gak suka lah cincinnya sayang. Bisa. Nanti aku ganti yang panjang segini nih. Ya kan pacar aku jawara ini, bapaknya jawara. Tapi apa mama kamu setuju? Mama setuju kan, Ma? Iya, mama. Tuh, mama setuju. Harusnya mama kamu yang pakaikan ke aku. Tante, mama kamu pakein. Mama yang pakein ya. Bukan. Tangan dong, Ma. Tangan, Ma. Jarinya mirip, Tante. Selamat ya, Tante. Gua nikah mama gue dong. Iya, Mas. Gak apa-apa. Aku juga mau maafin kamu. Tapi, mohon maaf nih, Pak. Ibu ini belum bayar. Aduh. Ada begitu.
Ayu, mau gak kamu? Jadi kalau di skrip, emang endingnya gitu. Terus Ayu, tiba-tiba dia ngomong begitu. Maukah kamu memaafkan suamimu ini? Mau. Bener ya? Iya. Kalau memaafkan, damai deh, bercanda.